Semara Jawi. Dalam konteks ini, rasa itu sebenarnya sistem ejaan.
Kelurahan Osmani, masih sepijaan yang digunakan untuk menuliskan Al-Quran dalam mushaf, itu rasa sistem ejaan Osmani. Kalau yang satu lagi yang kapal lain itu Imlai, nah itu sistem ejaannya ada lain, bukan hanya sangat lain-lain tak berapa, tapi lain lah. Kalau di pergi Mekah, ambil Masjid Muharram itu ada dua rokok mushaf, satu mushaf yang pakai kelurahan Osmani, satu mushaf yang pakai kelurahan sama itu Imlai. Yang Imlai itu banyak digunakan untuk orang-orang di Benua Al-Hind. Benua Al-Hind, Benua itu. Benua Al-Hind itu India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, itu Imlai. Yang kita, saya dulu, saya dulu mula dari Quran, alif dan as'ah, alif wa'iyah, alif madu, pakibu, babibu, babibun, tantitun, itu bukan sistem Osmani. Kita belajar itu. Hamzah itu lain. Sedangkan dalam masalah pasaran negati, alif itu adalah bukan huruf, tapi tanda mad, tanda kepanjangan. Ya, itu. Jadi, macam-macam perkara berlaku di sana, tapi akhirnya huruf-huruf alam itu telah dibawa masuk ke alam lain. Dari tempat yang belum apa sebelum dibawa ke alam lain, orang Arab memang sediakala sudah ada hubungan dengan orang lain, mencipta perdagangan, perdagangan, cari tempat dan lain-lain. Tapi perkara yang mengejutkan ramai orang, mungkin tidak ramai kata saudara yang tahu bahawa itu salah satu bahan dagangan yang masyhur pada waktu itu ialah kapur barus. Kapur yang didapati di satu tempat, nama tempat itu Barus. Tempat itu namanya Barus. Kapur dari Barus. Barus itu dapat diberi nama lain bernama Pansuri. Di Pulau Sumatera, di hujung selatan negeri Aceh, di atas, di ujung utara negeri Sumatera Barat, Minang, di situ ada tempat namanya Parus. Di situ ada tempat yang namanya Pasuri. Di situlah satu-satunya tempat yang terdapat kapur barus. Kapur barus itu bahan dagang utama dari rebutan saudara-saudara anak dibawa ke sana untuk jadi campuran makanan, masakan, minuman. Kerana masyhurnya itu, saya nak kerakamkan dalam kertas saya, Tuhan mengambil sepatah kata Melayu kafur dalam Al-Quran. Buka surah Al-Insan ayat 5, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kalimah kafura adalah kalimah Melayu satu-satunya dalam Al-Quran. Tidakkah hebat Tuhan pun memilih kata lain masuk dalam mushaf. Buka. Kalau saya sangsi dan cakap saya, saya kontak. Saya cikgu. Sila buka apa ni. Tafsir Al-Azhar Hakka. Buka dalam surah Al-Insan ayat 5. Dia terasa. Tentang kafur barus. Dan kalau saudara belajar lagi membaca, beli di ikini, beli buku apa perkembaraan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta menceritakan bagaimana kapur barus itu. Hebat sebenarnya ini, bukan sahabat, tapi kita tak tahu. Tak ada baca. Apa sebab bangsa Yahudi tidak mengiktiraf kenabian Rasulullah Muhammad SAW? Kerana Muhammad asal daripada Ibrahim. Nabi Ibrahim ada dua anak, Ishaq dan Ismail. Dari Ishaq dan Yaakob. Ishaq dan Yaakob turun berpuluh-puluh orang, berpuluh-puluh Nabi. Rasul Nabi Yaakob yang dilarang di Israel, namun dimasukkan Israel. Dan Israel berpuluh-puluh Nabi
ada tiga kitab suci yang berkata pasti. Ketika di bawah Nabi Ismail, satu Nabi berkata, satu kitab berkata, satu besar berkata. Jadi orang banyak saya kata, lu orang Arab tak ada baca marah macam mau Rasul akhir zaman datang ke mana? Karena bahasa Arab itu keturunan daripada kelompok yang tidak bernabi sebelumnya. Selepas Nabi Ismail tidak ada siapa pun nabi di kalangan bangsa Arab. Di kalangan Bani Adnan tak ada sampai Muhammad. Akhirnya diberitakan dalam kitab-kitab suci Israel bahawa nanti akhir zaman akan muncul di satu kawasan yang banyak muktamar. Mereka cari mana siapa ya? Muktamar di dalamnya di Madinah. Lalu orang-orang Bani Israel berbondong-bondong pergi ke Madinah. Bukan nak menyambut Muhammad, bukan. Tapi dia bisa berharap mudah-mudahan Nabi akhir zaman yang keluar di sini itu keluar daripada zuriat aku. Itu tujuannya. Tiba-tiba sekali keluar bukan zuriat dia, itulah. Jadi sebagai zuriat yang tak ada macam orang. Itulah sampai langut dia tidak mengiktiraf kerasulat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nasihat-nasihat Muhammad dari hari-hari itu dipakai oleh si Yahudi itu. Kenapa orang Yahudi sekarang sibuk menanam pokok barakat? Buka YouTube barakat, C-H-A-R-Q-A-D. Apa itu? Barakat adalah pokok satu-satunya yang tidak melaporkan kepada Nabi Isa dan orang Muhammad, dari Muhammad Ali. Akhirnya Yahudi bersembunyi di belakang. Waktu itu di waktu itu batu berbicara, pokok bicara dari pokok barpat. Di pokok barpat itu dianggap dari pokok pelindung bangsa Yahudi. Sekarang ini penuh di negara Israel sana tanaman pokok barpat. Dari mana dapat? Dia dapat dari hadis Nabi kita. Hadisnya dimakan, kenabiannya tidak diingat. Amin. Okey, jadi dari sana, daripada itu bangsa Arab memang sudah ada hubungan dengan bangsa lain sejak awal. Sejak awal. Dan kerana kapal baru. Ya, kapal baru. Jadi, lepas itu, maka apabila Islam sudah berkembang, maka dah sampailah Islam itu ke alam lain. Tempat yang pertama pertama dalam Melayu di datang ke Islam ialah tempat yang pertama Negeri Pasai. Negeri Pasai itu dalam jati sekarang ada betul yang dulu dalam kata saya itu Negeri Pasai ada betul yang dulu maju di utara Sumatera bersatu bertentangan dengan Taipei daerah itu tempat pertama di datangnya Islam. Dan negerinya, masanya, orangnya tahun 1112 Masehi Islam dibawa masuk untuk pertama kali oleh Asyir Abdullah Arif dalam negeri. 1220 Kesultanan Melayu Islam pertama didirikan dalam negeri. Negerinya Negeri Pasai dalam wilayah Aceh. Nama ibu kotanya Samudra. Perkataan samudra dalam konteks ini bukan makna lautan, tapi semut besar. Kalau orang yang pertama nak lukis negeri itu yang digelar yang dinama asalnya Merah Silau, saya baca Merah Silau. Ada orang baca Merah Silu. Dalam kitab sejarah Melayu karangan tahun 96 Min Roha, orang baca merah, padahal merah. Sini adalah orang baca silu, satu baca silau. Merah silau. Merah silau itu pergi dan tempat didapati di rumput semut besar. Semut besar itu namanya di
sebut kalau makanan samudera. Maka supaya cepat besar ni hebat mesti negeri ini mesti kawanan ini subur. Berarti benda lah sebuah negeri dinamakan negeri Pasai. Pasai itu asal nama anjing. Anjing perburuan. Berhasilah lo. Jadi nama ibu kotanya Samudra, nama negerinya Pasai. Itu yang pertama sekali. Dan sekarang tempat yang bernama Pasai dulu sekarang bertukar nama dari Blok Semawi. Blok Semawi di Aceh. Kalau saudara lalu di Blok Semawi itu keadaan di sana sama dengan Kerkeh sekarang. Tempat pengolah minyak dengan asap, dengan api, dengan gas itu. Akhirnya. Okey, raja, nama raja yang pertama Sultan Malik Saleh. Makat 1297. Makamnya ada di sana. Karena kalau di sana pergi. Kemudian raja yang kedua, putra kepada Sultan Malik Saleh itu nama Sultan Malik Saleh. Sultan Malik Saleh. Okey. Apa yang penting Sultan Malik Saleh ini ialah pada waktu pemerintahan Sultan Malik Zahir Ibni Battuta singgah di Ibni Battuta singgah di Samudra, singgah di Pasai, dilahirkan oleh Sultan Malik Zahir. Pada waktu itu Sultan Malik Zahir pun sudah ada hubungan diplomatik dengan raja-raja di Parsi dan raja-raja Islam di Delhi. Bila sampai apa ni Nasrul Ahmad ni Ibn Battuta situ, apa khabar Sultan Mahmud di Delhi? Apa kerja sana? Waktu Sultan Mahmud pergi hajah pada Ibn Battuta, hajah saya ni ala kadar ni, maklumlah di kami di kecil. Bukan hajah Sultan Mahmud, sana lebih kaya, dia boleh tarik ke rumah. Begitu. Jadi, catatan daripada Ibn Battuta tentang keadaan di Samudra waktu itu memang bagi saya mengagumkan. Antara lain ceritanya dikata hari Jumaat pagi Sultan berpakaian ulama keluar dari istana pergi ke masjid, adakan majlis ilmu berserta dengan para ulama. Okey, sampai sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat sambung lagi majlis ilmu itu sampai waktu asar. Lepas waktu asar barulah Sultan balik masuk ke bilik, tukar uniform diraja, naik kuda balik ke istana. Itu Ibn Battuta cerita. Nak tahu belilah buku Battuta. Tak dah ada sampai sini. Kalau ada lagi buku itu beli. Baca. Lupa lah. Cerita. Bukan dengar dia cakap saya. Tak ada juga tahu. Okay. Ha, okey. Jadi sampai situ. Pada waktu itu lah, Ibn Battuta melaporkan bahawa ramai pegawai-pegawai kerajaan daripada Parsi, dari Parsi datang di bekerja berkhidmat dalam istana Sultan Malik Zahir sebagai ulama penanda, sebagai pencanda penanda. Jadi bila saya nampak macam itu, saya pun mula tanya, kalau orang Parsi, Iran banyak di istana Aceh, sepatutnya Aceh tentu jadi manusia. Kenapa tak jadi manusia? Lalu saya pun mula carilah orang yang tahu tentang Syiah dan Parsi ini. Profesor Muhammad Bukhari Ghesh. Bila masa Iran mengisytiharkan Syiah sebagai mazhab negara? Pada tahun 1700 kepada lah. Kalau 1700 maknanya orang dulu pada 1700 itu bukan Syiah. Walaupun mereka memang banyak memuja-muja Ibn Abi Bakar Al-Bayt, tapi bukan Syiah seperti yang kita faham sekarang. Itu sebab di apa ni Aceh bukan tidak jadi Syiah. Okey. Okey. Dan itulah kelompok pujangga, kelompok ulama dari Delhi dan
inilah yang memperkenalkan tulisan anak ke dalam bahasa Melayu. Itulah yang asal tersebut. Jadi di sini saya tunjuk. Ya. Selain dari itu, saya tunjuk juga pergerakan dakwah Islamiah. Dalam Islamiah itu, pendakwah daripada Pasai memang telah melaksanakan gerakan dakwah dengan penuh semangat. Tun Sri Nana, nama Polpordinya, nama Padang Tukunya, Tun Muhammad, Hari Tuhur, ditawar oleh Aceh, sampai ke Aceh. Dan dia menulis buku sejarah Sulalat Sarati atau sejarah Melayu, siap ditulis pada tahun 1612. Di situ, Tuan Sulaiman menceritakan betapa orang berdakwah daripada Pasai melakukan dakwah di Singapura. Namanya Tuan Jana Khatib. Sampai di Singapura, lalu kat pikir sekali dari Singapura, boleh nampak ikat gulit gaji ada kat ikat tu. Antara ikat dengan mata Tok Syekh ni, ada sebatang Tok Pinang. Bila mata berkenaan mata Tok Pinang, pecah belah tu. Boleh hebat. Kita sedar Melayu. Bukan cinta saya. Nak tahu? Buka. Terima. Jangan tak nak kata antara pantang. Okey. Bila itu, Raja berbuka. Raja berbuka, kejar. Kakak, Tuan Jana Khatib ini ditikam. Di depan gerai orang berjual bekam. Ditikam, darah kritik sisi. Mayat ini baik, tak tahu mana. Beberapa waktu kemudian dilaporkan orang menemui mayat di belakang. Di belakang kami langsung kecilan merakamkan peristiwa itu dalam sebuah pantun yang masyhur. Saya masyhur lah. Anda tak nak baca, mana kau? Baca ni. Balik kena ingat tak apa? Hei, pagi ni. Sahabat waktu kata aku tak ada baca. Telur itik dari Singkora, pandan terletak di langkahi. Darah menitik di Singapura, badan terhantar di langkahi. Untuk tidak nanti yang patut terakam dalam sejarah lain. Silakan, saya tahu. Dan pada waktu itu, ini kalau saudara baca, telur itik dari Singkora. Singkora ini apa? Singkora ini mana? Singkora ini tentulah. Singkora sudah muncul. Dan itu adalah seperti ada sebuah kerajaan Islam yang dikenali oleh orang-orang Johor. Orang-orang Sulawesi seterusnya. Singkora itu sekarang bernama Songkla. Itu disebutkannya. Di Thailand. Songkla. Di situ, di Sofla memang wujud satu kerajaan lain dulu. Orang sudah bahkan petani sebut Sekowo, Singkora. Kita ada satu konsulat Malaysia di Singkora. Tahun 1912 tahu adanya Singkora itu. Kalau tak tahu, dia bukan pakai ada angan-angan dia saya begini menyebut Singkora bukan datang dari angan-angan kosong terbiasa, datang dari ilmu dia. Okey. Jadi lalu saya baca buku lain, saya dapati orang dari Pasai juga yang mengislamkan Raja Siap Patani di Papani itu. Raja Patani ini, saya tak ingat namanya, nama siapa. Jadi Islam diislamkan oleh pendakwah dari
dan dia ada dari pasal. Ini macam mana? Saya tunjukkan peta. Saya tunjukkan dalam peta itu daripada apa pasal dia menyeberang Selat Melaka sampai ke Langkah Sukar. Langkah Sukar itu dikenal. Dari Langkah Sukar dia menyeberang gunung dan hutan menuju ke sebelah timur pantai Semenanjung, naik gajah 25 hari sampai ke Papua. Dia buka tempat yang dulunya Kota Mahligai ditukar tempat ini kami patani kerana ada satu tanah subur diusulkan oleh Pak Tani, oleh Cik Tani, bukanlah hikayat Papua ini. Saya menyangka, saya mempercayai daripada sini pendakwah itu turun sampai ke Tepai di selatan, turun sampai ke Terengganu, mudik sungai Terengganu sampai ke Kuala Terang di sungai Kersat. Di sana dia menitik batu bersurat piagam Terengganu. Saya mempercayai batu bersurat piagam Terengganu ditulis, dipahat oleh para pendakwa yang asal daripada Pasar. Daripada sini juga, dari Pasar juga, dia berdakwa sampai ke Melaka. Dan yang tadi Tuan Jalan Hatib daripada sini, dia berdakwa sampai ke Singapura. Pusat dakwa yang paling ulung di Asia Tenggara adalah di Pasar. Ini tak ada ini. Ada dalam agama punya pelajaran tak? Belajar. Kena kabel saya bagi tahu. Tak tahu. Okey. Lepas itu, maka masuklah soal bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa itu. Bahasa adalah bunyi yang bermakna. Kalau bunyi tak bermakna, bukan bahasa. Tuhan mengajar adab namun selain itu. Allah ada pada asma kulla. Tapi yang dengan asma itu bukanlah nama benda-benda yang ada. Nama perbuatan pun nama juga. Ini nama apa? Ini nama apa? Pun nama juga. Yang sifat kecantikan, besar, saiz, kualiti pun Tuhan ajar juga. Di nama segala benda asma' kelahan meliputi isim tul, meliputi fi'il dan meliputi asfifah. Akhir. Semua itu dituturkan. Dituturkan. Lepas dituturkan, lalu dirakamkan dengan tulisan. Maka lahirlah bermacam-macam sistem tulisan dalam dunia ini. Oleh semua Tuhan ajar. Ada bahasa yang tulisannya berteraskan huruf. Satu biji, satu biji, satu, satu bunyi. Kalau macam ini, titik bawah bunyi ber. Namanya tahu, bunyi tetap ber. Kadang-kadang namanya ber. Ada pun kata O. Kalau yang itu ada kepala Eko, ada orang sebut Wow, ada orang sebut Wah. Di belakang itu Wah, tapi sebut betul. Jangan senang. Kalau Wah, lain. Kalau Wah, Wow. Kalau Wah, bunyi ketuk. Bau ketuk. Kalau dia bau kuat. Kelantan ini pelik. Bunyi pun. Tapi bau pun berbunyi. Bau berbunyi. Kuat. Kalau ini bau pun kuat. Itu tegur. Orang yang pernah duduk di Kelantan, tahulah. Nah, gitu.
maka disebab orang Islam daripada Arab sana terpasi dah kenal dengan huruf Arab itu, maka dibawa huruf Arab ke alam lain. Okey, huruf Arab dengan bunyi Melayu sesuai tak? Nah, itu nak kata masalah sekarang ialah adakah sesuai huruf itu dengan bunyi bahasa kita? Ha, itu kena tengok. Jadi bila dalam nota ini saya tunjuk. Saya tunjuk. Aksara Arab ada 30 huruf. 30 huruf. Okay. Kesemuanya konsonan. Arab konsonan. Vokal tak ada. A, B, C, A, I, O, U. Tadi vokal. Vokalnya ni pun A. Atas, bawah, I. Kalau kita tahu. Vokalnya itu. Bukan pun. Pun itu kepanjangan. Ah, aduh tu. Dah, jadi tu nama. Satu pelayanan. Okey. 30. Dalam 30 itu, cuma 14 huruf yang betul-betul ada di pakaran bahasa Melayu. Itu alif, ba, ta, jim, dal, ra, sin, kaf, lam, mim, nun, wa, ham, sa, ha, ya. Itu ada dalam bahasa Melayu. Sesuai dengan bahasa Melayu. Lagi tambah, kalau kita tak pakai tahu. Padahal bahasa kita tak pakai ini. Bahasa ini tak pakai dahar, rasyur. Tak ada, tapi dalam itu ada pula 5 campur 1 konsonan Melayu yang huruf Arabnya tak ada. Ada bunyi Melayu, Arab tak ada huruf. Apa dia? Ca. Bunyi ca. Ngal. Pa, ga, nya, itu Arab darah. Dan kemudian kita tak menerima va. Ha. Jadi macam mana? Bunyi ada, huruf darah. Itu masalah awal-awal. Kita bunyi semua bahasa ada konsonan, ada vokal. Ba, alif, ba, 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 bu, ba, ya, bi. Tidak ada kita kata ba, ba, ta, ba, ba. Cakap ni cekam. Tak seperti itu, kita ada. Jadi, kita menentukan vokal. Okey, Arab yang bernama vokal yang membentuk bunyi suku kata itu Arab tu ada 6 vokal, ada 6 3 pasang A pendek, A panjang, U pendek, U panjang, I pendek, I panjang. 6 Melayu panjang ke pendek ini sama rasanya. Coba fikir dulu. Kalau kita tanya bahasa Arab, kan standar-standar. Mula dia ada asal Arab. Siapa yang tak pernah tanya bahasa Arab? Oh, boleh. Arab. Kalau bahasa Arab, panjang dengan pendek lain makna. F-A-D-A. Mata ya? Okey, kalau kita balik lagi. Ma panjang, tak pendek. Mata. Maknanya dia lelaki mati. Kan? Dia lelaki mati. Kalau mata, mana pendek? Tanya panjang, apa mana? Ha? Bila? Kalau bodoh panjang, mata. Mereka dua orang mati. Jadi
yang pilih itu salah baca, lain makna sudah. Dalam bahasa Arab, Melayu tak ada. Orang kata, makan, makan. Sama je. Kan? Tak panjang lah pendek, maknanya syukur. Bahasa Arab juga. Itu kena berjaga. Okey. Itu kelainan bahasa dan macam mana kita nak mengambil, memanfaatkan huruf yang digunakan untuk bahasa yang berlainan. Okey, jadi jadi bila sudah masing-masing dikaji, para pujangga saksi pun dah kaji bahasa Melayu lama-lama, akhirnya langkah penyempurnaan satu, ambil semua huruf Arab dari alif sampai ya, ambil semua. Kemudian ambil, cari huruf yang boleh berpadanan dengan g, dengan c, lalu ambil daripada pasti hujan dengan huruf g. Pasti g pakai g. Kemudian untuk nge, pasti pun tak ada. Buat cinta sendiri. Tok nenek kita sudah cinta berasaskan bentuk huruf ain, huruf tiga titik, terhasillah bunyi nge. Untuk per, Arab tak ada, huruf Arab tak ada. Okey, cinta huruf untuk fa, ambil bentuk fa dari titik tiga. Ya. Kemudian nya, nya, cinta huruf berasaskan huruf nun dan ba. Nun bagi tiga titik di atas, ba bagi tiga titik di bawah. Nun tiga titik di atas itu kalau nya tunggal atau nya hujung rangkaian. Kalau nya pangkal rangkaian dan tengah rangkaian, ambil untuk ba tiga titik di bawah. Geliga juga otak nenek kita ni, cipta ni. Kalau kita suruh cari tak jumpa kita ni, kita dah mewarisi. Dan kemudian datang orang putih, bawa prof B, Television University, maka kita ambil masuk dalam keluarga bumi Melayu. Kita cinta prof berasaskan bentuk wow, bubuk titik satu tak untuk titik tiga. Baik. Kalau kebetulan saudari pergi haji atau umrah daripada Jeddah naik pas untuk ke Madinah atau ke Makkah, dapat ikut iklan mereka di dalam dunia. Saya akan nampak antara lain kereta Swing. Tulis itu nya waw la nya waw. Bukan. Fa waw la fa waw. Fa didik tiga, fa didik tiga, waw la fa waw. Ini apa kita polpo? Kita baca polpo, tapi Arab baca volvo. Korok V itu dia cipta fa titik tiga. Fa titik tiga kita itu disana pakai untuk V. Jadi kalau punya V, berdampak polpo. Kemudian kalau saudara pergi tinggal di Pakistan, Pakistan, tengok betul-betul ejaan dekat
titik itu kita punya. Nya alif kasih ta'lif nu. Nya kristan. Oi. Nya kristan. Dia kurang 50 tahun ini. Kali ini lapis. Minum teh dekat kedai kamar itu curuk, curuk. Mama, ada buku cinta. Saya pun kedekatan. Ada lah alif jin. Kawal nyala. Apa ni raja konyol? Saya bukan raja konyol, raja kopal. Nyari. Nyari rupanya bahasa Urdu, bahasa Parsi, bahasa Azerbaijan, rupanya nyari pak. Bahari dia juga. Jadi pak. Ha. Itu dia. Jadi semua bahasa bukan Arab yang memanfaatkan huruf Arab itu telah melakukan daya cipta untuk memenuhi keperluan bahasa mereka masing-masing. Kalau lupa pergi ke Mekah ke mana, tengok sos, tomato sos, tomato sos. Orim alif, orim, tomato, tomato, tomato. Sos tu apa? Kata shin alif ba. Icat. Icat tu kata shin ya. Ce tu ta shin. Ta shin itu huruf ce. Itu antara perkara yang dilakukan oleh tok-tok nenek kita. Ya. Okey. Sekarang huruf sudah siap. Bila sudah siap huruf, sekarang pada hari ini yang pertamanya yang kita panggil jawi itu ada 37 huruf mengikut tertib yang saya tulis pada kertas. Alif ba ta ra ma ba. Ta ji ta ha kha dal. Ta ra za chi chi so ko ko ra in le ga. Fa pa o ka ga. La mi nun wa ba ha hamza. Ya ye ya. Bahasa Melayu dia tak berfikir itu, kita panggil dia. Kalau Arab, dia panggil alif maksurah. Alif mereka. Arab panggil alif maksurah. Lalu panggil dia. Kalau yang berfikir, ya. Bismillah. Jadi, nak mengajar budak-budak, budak-budak suka nyanyi. Kalau kita nyanyikan macam mana? Ha. Ustazah Dalilah, siapa yang kenal saya tak tahu. Ustazah Dalilah, dia nyanyikan Alif Bata ni mengikut melodi lagu ABC. A, B, C, D, E, F, G. Itu lagu dia. Saya nak nyanyi bukan melodi itu. Melodi As-salatu ala nabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul as-syafi'il abtahi muhammadun arabi. Cantik kan? Cantik kan? Harakam. Rakam. Saya nak nyanyi sekarang. Satu, duduk cakap lah. Nak rakam-rakam. Kalau tak menyesal akan balik. Tak jumpa cari. Okey. Saya nyanyi.
Alif batata marbutah sajim caha khadal zal razai sin sin sadat ta za'in rin ngafa faqaf kaf galam mim nun waw ba hamzah ya ye dan ya. Inilah huruf karamat anak kunci ke syurga. Alif batata marbutah hamzah ya ye dan ya. Inilah huruf keramat anak kunci ke syurga. Okey, balik bawa acau. Best kan? Macam lah kalau takkan tidur. Okey, ha, ini. Ini huruf yang muktamad ikut susunannya. Lepas itu kita nak menetapkan penetapan huruf atau lambang untuk setiap bunyi vokal, konsonan dan diftong Melayu. Itu saya jadualkan ikut jadual 2. Nampak tengok. Vokal kita ada 6 vokal. E, A, I, E, U, O. Kalau vokal bunyinya ya, bukan hurufnya. Bunyinya. Kalau vokal apa? Vokal A, vokal E, vokal I. Ha, gitu. Okey. Vokal E. Lambang Jawi yang kita pakai itu 3. Kalau di pangkal alif. Emak. Alif kan? Kalau lemak, lam kosong. Kalau tengah le tu lamnya, L-nya lam. L-I. L-nya tu lam. I-nya tak ada. Kan? Kosong. Itu saya tandakan kosong tu. Kalau hujung, egoisme. Kalau me hujung, isme, isme hujung tu pakai ye. Ha, 3. A, A. Okey, asam. A, alif. Masam, mim, alif. Alif juga, tengah. Kalau hujung, ha, hujung ada 2. Sebenarnya hujung tu saya, S-A-Y-A. A yang kedua tu apa je? Apa pakai? Ha, jadi lambang kita macam tu. Vokal E, pangkal alif ya, tengah ya, akhir ya juga. Vokal A pun begitu. Alif ya, ya, ya. Vokal U, alif waw, waw, waw. Vokal O pun demikian. Okey. Jadi ini pemadanan huruf dengan bunyi. Itu kerja tu. Jutuk nenek kita dah kerjakan begitu. Okey, konsonan. Tengok tu. Ba, be, bi dengan ba, ti dengan ta. Ha, itulah. Tak marbutah tu untuk konsonan T dan H. Ha. Sa, TH. Ha, ini kita sa ni dalam dilema ni. Kelompok agama. Kalau buku-buku Indonesia, buku-buku agama dari Indonesia, TH itu untuk ta. Kalau sa, mereka tulis TS. Tapi kita sini, kalau ta tu T saja atau T titik bawah. Kalau TH itu sa.
Okey. Dan yang lain-lain semua saudara boleh, boleh tengok sendiri. Saya nak tengok huruf K. Huruf K lambang Melayu ada dua. Kaf atau Qaf. Kaf itu untuk K tengah dan K pangkal. Qaf itu K akhir suku kata. Akhir suku kata. Bukan akhir kata. Saya kata paksa. P-A-K-S-A. K itu akhir suku kata. Pak. Jadi K itu padanannya Qaf. Bukan pekaf. Qaf. Kakak. K-A-K-A-K. Ada tiga K itu. Yang pertama awal suku kata ka. Yang kedua pun awal suku kata. Yang ketiga akhir suku kata. Kalau awal suku kata padanannya kaf, kalau akhir suku kata padanannya qaf. Jangan terbalik. Ini kalau kata Melayu jati. Yang lain saudara boleh tengok sendiri, tak payah cerita cakap banyak-banyak. Diftong. Apa diftong? Kalau saudara belajar tajwid, lin, lain. Lain, huruf lain, mad lain. Ain, ya, nun, ain, ya, di atas, ain. Itu, itu diftong itu. Bahasa Melayu ada tiga diftong. I, au, dan oi. Balai. Balai. Okay. Tak berbaloi. Lagi kerbau. Diftong itu ialah dua vokal berturut disebut dengan satu tekanan nafas dan vokal yang kedua tidak sempurna. Kalau saya tulis berbau, B-E-R, ber, B-A-U, B-A-P-A, U, U, berbau. Cuba tukarkan B dengan K. K-E-R-B-A-U. Apa? Kerbau. Itu B-A-U itu, A-U yang akhir itu, itu diftong. Bau. Bukan bau. Bukan kerbau. Kita sebut berbau itu dua vokal berturau, malau, kacau, bukan, itu beza. Tauge, itu tau tu, itu diptong. Tu. Jadi Melayu ada tiga diptong. Arab dua je, ai dengan au. Laukana, lau itu diftong Arab. Itu juga lai, itu Arab diftong. Ada dua saja Arab, tapi Melayu ada tiga. Itu pun kita pun ejaan lain di pangkal, lain di ujung atau tengah. Di pangkal alif hamzah waw kalau au. Ujung atau di tengah alif waw saja. Kalau I dipanggil alif hamzah ya, di tengah atau ujung alif ya. Gulai, ga, waw, lam, alif ya. Oi kalau dipanggil alif waw, waw, ya. Dua kali waw. Kalau satu ke waw sudah jadi awi. Tapi kalau hujung, waw ya. Waw ya.
Okey, ha, ini ya. Jadi kerja yang kedua selepas tentu huruf tu, tentukan huruf ini untuk bunyi apa. Ha, itu yang telah dikerjakan oleh tok nenek kita. Dah tahu padanan itu, barulah mula mengeja. Baru mula mengeja. Jadi sistem ejaan Melayu pada mulanya memang meniru kaedah ejaan Arab. Tentang mana? Bunyi vokal dilambangkan dengan baris, bukannya huruf. Vokal A baris di atas, vokal I baris di bawah, vokal U baris di depan. Kalau di tanah Jawa sana, yang atasnya disebut jabar. Ba jabar ba. Kalau bawah dipanggil jer. Ba di bawah jer. Bi. Ba, ba jer, jerek bi. Ya, gitu. Caranya. Jadi kalau kita pergi sekolah pondok di tanah Jawa sana, menganga-nganga kita, apa ni jabar-jabar biaya, kita tak biasa. Ha, gitu. Tapi kita dah sekarang sudah dah kita budayakan, ya. Mula-mula tak disebut, tak digunakan huruf vokal, kemudian barulah bunyi vokal dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf alif, waw dan ya. Itu ya. Kata terbuka ialah suku kata yang terdiri dari pada satu vokal atau berakhir dengan satu vokal. Terdiri dari suku vokal ialah aku, a suku vokal, ku, ku berakhir dengan suku vokal, aku. Dua, du, berakhir dengan vokal. E terdiri dari vokal, itu suku kata terbuka. Kalau berakhir dengan konsonan, itu dikatakan suku kata tertutup. Nah, sudah kenal. Sudah kenal. Kalau dalam bahasa Arab, dia bukan untuk asal kalimah, asal kalimah. Kita pun tidak asal kalimah. Tapi tidak sedap fa'ala, 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 fa'ala. Tidak, kita lain. Nah, jadi orang kita sudah mula mengatur eja. Tengok. Tengok contoh. Ber. Suku kata terbuka. Dalam Rumi, B-I, huruf B diikuti dengan huruf vokal I. Tapi dalam Jawi, B saja. B kosong. Belum. B-nya. B-E-L-U-M. I-nya ada apa? Dalam Jawi tak ada, kosong. Ben. Benda. Benda. B-E-N-D-A, benda, dia kita ada E. Tapi kalau Jawi, benun saja. E-nya kosong. Betul? Benda tu, E-nya tu kosong. B-nya ada, N ada. Dia pun E kosong. Ba. Ba alif. Okey. Ban, benun saja. Dia punya konsep apa ni? Vokal tak ada. Jadi kalau E dengan A tu, untuk suku kata terbuka, E dan A dia pakai kosong. Kalau suku kata tertutup, A pun pakai kosong. Malam. Bukan mim alif lam alif mim. Mim alif lam mim saja. Suku kata terbuka dengan vokal A. Yang lain semua ada. Semua pakai. Kalau B, I, ya, I pakai ya, wow,
UO pakai wow, itu pakai. Ini sistem mengeja suku kata terbuka dan tertutup. Ha, kita sudah mula. Okey. Jadual 3 dan jadual 4 saya berikan contoh lagi tentang cara mengeja suku kata terbuka dan tertutup. Saudara boleh periksa sendiri di mana-mana saudara suka. Yang penting sekarang ialah kata-kata Melayu sebahagian besarnya bersifat dwi suku atau ada dua suku kata. Dan untuk kita kenal, untuk mengejanya, kita kena kenal bentuk kata itu. Bagaimana nak mengenalnya? Ha, ini penting. Ini penting. Ini penting. Inilah asal kalimah Melayu. Nak mengenalnya, lihat kombinasi vokalnya dan lihat pola suku kata. Yeah. Kombinasi vokal. Kombinasi vokal Melayu ada 18 kawasan. Ha, itu nak kena tahu. Cuba tengok. E, A, E, I, E, U. A, 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 I, A, U. I, A, I, 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 U. E, A, E, I, E, U. U, A, U, I, U, U. O, A, O, I, O, U. Ini nak kena. Ini sebenarnya bukan E, 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 bukan. Tolong betulkan tempat masing-masing. Yang A ni kombinasi ini tolong betulkan. Nombor 10. Nombor 10, nombor 11 ialah AA. Bukan AI. AA. Nombor 12 AO. Ha, nombor 17 OA. Nombor 18 OO. Ini dia kombinasi vokal Melayu. Kombinasi vokal Melayu. Kemudian pola suku kata. Pola suku kata bagi kata dwi suku Melayu ada 4. Suku kata pertama atau suku kata perakhir, suku kata kedua atau suku kata akhir. Itu kena perhatikan baik-baik. Okey, pola yang pertama terbuka terbuka. Suku kata pertama terbuka, suku kata terbuka yang kedua pun terbuka. Mata itu ini, suku saki biru, buta semua. Yang kedua, suku kata pertama tertutup, yang kedua terbuka. Tutup buka. Saya bubuh bibi tu buka-buka. Yang tibi tu tutup buka. Ambil. Sam, bukan, bukan ambil. Ampu.
am itu berakhir dengan konsonan, itu suka tertutup. Eng apa ini? Sam bumbu, katakanlah bumbu terbuka, bum itu tertutup, bu terbuka. Tungku, ya pun tutup terbuka, TV. Tampi, tertutup terbuka, tampi. Perli, tertutup terbuka. Yang ketiga, terbuka tertutup. Batang baling, tasik, tayang, itu semua terbuka diikuti oleh tertutup. Yang keempat, dua-dua tertutup. Okey. Jadi inilah empat pola suku kata campur dengan 18 kombinasi vokal, itulah dia pokok. Pokok kata bahasa Melayu. Okey. Dalam tulisan Rumi, semua suku kata mesti ditulis dengan menggunakan huruf, huruf vokal. Dalam tulisan Jawi, hanya sesetengah suku kata ditulis dengan menggunakan huruf vokal, setengahnya tidak. Cuba tengok contoh. Pada. Ejaan Jawi pedal saja. Yang pertama tak ada suku kata, tak ada huruf, huruf vokal tak ada. Yang kedua pun tak ada huruf vokal, kosong-kosong. Kalau bapa, suku kata pertama ada, terbalik ni. Suku kata pertama ada huruf vokal. Ba, suku kata kedua tidak ada huruf vokal. Tolong betulkan mana yang itu. Suku kata pertama ada ba alif, yang kedua tidak ada. Dara, dal alif ada huruf vokal, ro alif ada. Jadi kaedah ejaan Melayu kosong-kosong, ada yang kosong satu, ada yang satu-satu. Ha. Masalah sekarang, di manakah huruf vokal perlu digunakan dan di mana yang tidak perlu digunakan? Inilah yang jadi masalah. Jadi untuk menjawab soal ini, pelajarilah kaedah mengeja. Kaedah mengeja. Mengeja itu ada kaedah. Apa dia kaedah tu? Tengok jadual yang kelima, di situ beberapa contoh. Ada 18 kawasan, ada 4 pola suku kata dengan contoh-contoh sekali. Teka, jengke, terang, tempat. Semua e-a, e-a, e-a. E-i, sepi, dengki, tebing, tengking. E-u, tebu, lembu, rebung, celup. Semua jenis-jenis itu. Polanya macam mana? Kombinasi vokalnya macam mana? Ha, itu kita nak kenal baik-baik. Inilah yang fa'ala, fa'alu, fa'alu Melayu ni.
Jadi sekarang apa itu kaedah? Kaedah ialah ketetapan pada suku kata yang manakah huruf vokal alif waya itu mesti atau tidak boleh digunakan. Pada suku kata perakhirkah atau suku kata akhir? Jadi tentang ini, bahasa Melayu kita ni sebenarnya cuma ada 5 saja kaedah, bukan banyak, 5 aja. Apa? Kaedah pertama, gunakan huruf vokal pada kedua-dua suku kata. Kata pertama pakai, akhir pun pakai. Itu tengok contoh. Dara, bawa, buku, belok, juling, bodoh, semua pakai huruf vokal di kedua-dua suku kata. Itu kaedah pertama. Kaedah yang kedua, gunakan huruf vokal pada kedua-dua suku kata dan sisipkan huruf hamzah di antara keduanya. Sisipkan huruf hamzah di antara keduanya. Tengok contoh. Kain. Yang pertama ada alif, yang kedua ada ya. Lepas tu antara dua tu ada hamzah. Kaf, alif, hamzah, ya, nun. Kalau hamzah tak ada jadi apa ya? Kayan. Kalau hamzah tak ada jadi kayan lah. Betul tak? Ba, alif, hamzah, ya, qaf. Baik. Kalau tak ada hamzah, bayak. Lagi lam, alif, hamzah, waw, ta, laut. Kalau gugur hamzah, lawat. Itu wajib hamzah tu. Kalau tak ada, habis lainlah yang ditulis. Dal, alif, hamzah, waw, nun, daun atau dawan, buih, kuis. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, gunakan huruf vokal pada suku kata praakhir saja. Suku kata praakhir saja. Tengok sa, saya, suka, tiga, batang, pusat, silat. Itu hanya pertama saja pakai. Kata kedua tak ada. Lat tak ada, sat tak ada, tang tak ada, ge tak ada, ke tak ada, ye tak ada. Kaedah yang keempat, gunakan huruf vokal pada suku kata akhir sahaja. Yang kedua pakai, yang pangkal tak pakai. Contoh, kena, beli, lembu, kambing, kembung, manja. Itu yang akhir saja pakai. Dan yang kelima, jangan gunakan huruf vokal pada kedua-dua suku kata. Belah, bentang, kandar, berenang, lembah. Inilah saja 5 kaedah ejaan Melayu jati. Itu semua yang kita perlu faham. Bila dah tahu 5 kaedah, baru kita nak tahu di mana kita nak pakai kaedah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu dia. Tengok jadual 6. Jadual 6 menunjukkan ada bentuk
yang dieja dengan satu kaedah dan ada bentuk yang dieja dengan dua kaedah. Kalau teka, kita pakai kaedah satu, kaedah empat. Kalau e-a tutup buka, tempa, jengka, itu ada dua kaedah. Kalau tempa, kaedah empat. Temim pe alif, pakai huruf vokal di suku kata kedua. Orang Pahang, felda jengka segitiga. Jengka itu kena pakai kaedah lima. Jangan gunakan huruf vokal di kedua-dua suku kata. E-a, buka tutup, terang. Kaedah lima je, itu tak terlalu. Kalau cuma satu kaedah, tidak ada pening-pening lalat. Pening lalat tempatnya, kampungnya si Ahmad Albab lah. Tahu tak? Kami semua sepakat di kampung lah pening lalat. Okey. Jadi kalau perhatikan baik-baik jadual 6 ini, di situ ada dua beberapa, ada yang satu kaedah, ada yang dua kaedah. Yang satu kaedah tu memang tak ada pening lalat. Kalau pening lalat, balik kampung. Tak payah belajar. Satu kaedah. Satu je. Kalau dua kaedah, baru kena belajar lagi. Kalau dua kaedah, maka kita mesti belajar. Ya? Daripada sini tu, daripada muka 17, muka 18, 19 tu ada 16 bentuk dalam 9 kawasan yang tiap-tiap satunya ada diberi dua contoh dan dieja dengan dua kaedah. Jadi kalau ada dua kaedah, disitulah baru timbul soal hukum. Hukum maknanya apa dia, dalam keadaan mana kita mesti eja mengikut kaedah pertama dan dalam kaedah mana, dalam bentuk mana yang mesti dieja dengan kaedah kedua. Itu. Jadi saya rasa bahagian saya kena tamat setakat ni, setakat kaedahnya. Senangkah hukum-hukum orang, jumpa doktor. Lepas ni doktor akan cerita tentang hukum. Bab mana pakai ini, bab mana pakai itu. Jadi kalau kaedah sudah tahu, hukum sudah tahu, pening-pening lalat tak ada. InsyaAllah pening-pening lalat tak ada. Okey, ada nak bertanya apa-apa? Lagi 10 minit, saya ada 10 minit ni. Kalau ada apa-apa nak tanya, cuba tanya. Apa? Sila. Sila. Tu ada pembesar suara tu. Saya belakang. Assalamualaikum. Saya Nur Azhar. Tu Haji terang balik. Dan huruf dengan untuk. Huruf tak ada hawau. Wow tak ada. Untuk W wow. Alif wow. Kaedah itu. Okey. Boleh juga. Boleh. Huruf hawau rawau. Fa. Kenapa dia tak ada wow? Untuk alif wow muntawakkaf.
ada waw, alif waw. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Pertanyaannya ialah kenapa huruf perkataan huruf tu satu waw saja, ha ra waw fa, sedangkan macam kata buruk ba waw ra waw qaf, itu masalah kata serapan Arab dengan kata jati Melayu. Kata jati Melayu hukumnya sahih. Kata hukumnya sahih. Sahih. Ha, kata penjaman Arab ada hukum yang lain. Nanti sesi ketiga saya akan cerita pasal Arab. InsyaAllah. Ya. Oh ya ya ya. Okey. Pembetulan tadi tentang jadual berapa tu? Kombinasi ya, kombinasi vokal Melayu ada 18. 18 ya. Dah situ Ustaz. Oh itu nanti nanti Ustaz doktor itu akan akan ulang. Nanti doktor itu akan ulang. Dalam pada halaman tidak, halaman 14. Halaman 14 Ustaz, tak betul. Halaman 14 betul ada. Ha? Oh, 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 ada, ada, ada. Terlari. Subhanallah. Oh, 14 ni. Betul dah, betul dah, betul ni sudah betul, betul dah, sudah betul dah, betul. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ada? Tapi Sanskrit itu ialah bahasa Sanskrit yang sudah terserap ke dalam bahasa Melayu. Ikut kaedah Melayu. Ya, 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 ya. Ya. Ada lagi? Kalau ada sila. Kalau ada. Berita saja. Ini buku panduan menulis dan membaca mengeja Jawi, tulisan saya dah banyak tahun dah. Kebetulan Ustazah Anita ada bawa buku ni, jumlah belakang tu. Kalau siapa-siapa yang
berasa ingin nak beli, jumpa Ustazah. Ustazah Alpina Anita lah sekejap lagi. Kalau sempat lah, saya tak tahu dia buat banyak ke tidak tahu. Dia ni tukang promosi, saya tak. Saya tulis je. Itu saja yang beritahu lah. Ha, kalau tak ada, saya rasa Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya, ya. Saya nak tanya, pra-akhir tu apa makna dia Ustaz? Ya. Pra-akhir, apa makna dia? Sebelum akhir. Oh, dia untuk suku kata, dua suku kata saja atau perkataan tiga suku kata, empat suku kata pun masih ada? Ah, nanti kalau jumpa dengan Dr. Adi, dia terangkan kaedah mengeja yang lebih daripada dua suku kata, akan jumpa yang awal, yang akhir, pra-akhir. Dia pra-akhir dengan akhir. Biasa yang dua suku kata tu kadang-kadang awal akhir, tapi kaedah dua suku kata tu diaplikasikan juga pada yang banyak. Macam kata ya, sementara, empat suku kata sementara, tara itu dua suku kata terakhir. Ini ikut hukum yang kita cakap tadi, tara, the raw. Ha, jadi pasti alif alif sim mim ta alif ra alif. Ha, begitu. Itu nanti akan dibicarakan dengan Dr. Ali insyaAllah. Ya, ada lain? Ya, kalau tak ada, saya minta maaf kalau ada yang tersentuh perasaan. Saya ni raw je suka. Sementara masih hidup, saya pun dah 80 dah ni. Nunggu masa menanti hari esok je. Saya nak tabur apa yang boleh Tuhan bagi saya, tabur je lah. Ada juga faedah kan. Jadi saya serahkan balik kepada Rustin untuk rancangan seterusnya. Semarak Jawi.